aku rasa dia kena design lagi lah dia punya, you know, bagi nampak seram lagi. Hai, assalamualaikum. Sama saya Faham Azlan. Saya Haris Azman. Dalam segmen Pa'an Main Game, Haris join. Dalam episod ni kita akan main Slenderina lagi, tapi seller yang ketiga. Episod kali ni dibawakan khas daripada sponsor. Kalau nak masuklah. Hai sponsor. Play lah seller yang ketiga. Tanpa membuang masa, kita ambil yang easy macam biasa. Macam aku sini kat hospital. Yes, pintu-pintu hospital. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan ada apa, kiri ada apa. Kali ni, sel ketiga kita ada dua pintu. Yes. Kita ada, kita ada counter kat sini. Counter. Hai, selamat datang. Hai, selamat datang. Ya, Encik nak beli apa? Ni dia. Farhan Mazlan, Ward 3. Ward 3 sana. Mamin eh, mamin. Dengar bunyi. Nampak dia pakai kasut kulit. Yes. High heel. Kali ni tengok sikit kasut dia. Cantik. Cantik kasut. Dah gilap. Ya, dia agak look dia lain sikit untuk sel ketiga ni. Kita kanan dululah. Belakang pintu ada apa? Oi, kunci. Tinggal sibuk tengok tau. Baguslah. Selalu pun tak bagi tengok. Dah ambil tu pun, sibuk ada buku. Dapat buku. Fun sikit perut lah. Itu ni, berat. Oh my god, tak flash dia. Wow. Damn. Sangat artistik. Buasi aku sini. Dah darah berak. Dia macam ni tengah berak. Lepas tu ada orang panggil. Ada apa tu? Berita sampai ke belakang tu. Bodoh tu orang. Kau perasan tak? Tak ada hantu lagi, Rik? Ya tu. Buku lagi. Bagus dia orang ni. Tak buku mata. Assalamualaikum. Kalau tak ada hantu, kita kena berhati-hati untuk pak. Oh, tak ada. Wow. Tak ada hantu. Yes, tandas lagi. Sini. Bodoh. Kenapa ada bunyi padahal tak ada apa-apa pun? Wow. Belakang pintu dia orang ni tricky lah. Belakang pintu ada something tu. Aku rasa bug lah. Hantu tak keluar-keluar lagi. So mungkin dia rosak sikit. Tak ada apa. Terus kemudian eh. Ni dulu eh. Buku lagi. Hantu ke tu? Mana kau sadar hantu? Dia tak ada. Asal rasa macam senang kan? Tak ada hantu tu? Mungkin hantu nurse dia tak siap lagi. Dia macam tak habis design. Tapi dia bagi orang main. Haa, aduh dek. Tak ada hantu tu. Mesti lelek lah kan. Acah dia main. Pada hantu tu. Keluar balik. Oh ni, seller ketiga ni jalan matilah. So, okay, ni aku ingat. Ni kita masuk kanan ni. Straight tak. Wow. Itu tak nampak macam. Okay. Tak nampak macam, tak nampak macam hospital. Buku. Dia letak buku ni. Macam tinggal. Very tricky tu. Hai, kunci lock. Kita lu tengok enggak belakang ni. Bodoh tu. Kan? Kat mana ni? Keluar balik lah. Kunci kunci kan? Oh, pintu lain. Yeah. So, setakat ni dapat buku, kita dapat butir. Tak ada ni, tak ada ni. Ada. Oh, ada. Kunci lah, please. Hantu kali ni malu kan, tadi dia keluar pun letak buku. So dia hilang balik. Dia keluar letak buku? Tadi masa dia suap, masa dia keluar bintai tu. Dia letak buku. Dah 5. Kunci, my man. I think we gonna win this one juga. Dengan jayanya. Sekejap, aku lah punya pening. No streak. Tengok tu tepi-tepi ni. Kecil bodoh. Saya istan. Buka pintu! Hai!
boy. Ai. Aduh. Kenal dulu. Eh, dah berkunci pula. Shit. Orang cipat ada buku tu. Tak sia-sia penggunaan kunci. Ni mungkin salah satu what psycho, psycho orang, psycho orang gila. Apa nama dia? Asylum. Asylum. Asylum kan? Asylum. Kau tak tahu ke? Aku tahu asylum tapi wow, it pronounce of asylum kan? Kau tahu asylum. Aku nak main Batman. Batman. Eh, kunci yo. Tak ada apa kan, tak buka lah benda. Nanti keluar hantu. Nak buka juga? Buka lah kita. Mana ada hantu pun. Daripada bunyi tapak kaki kasut ni, aku rasa kasut mahal ni. Mungkin ke kasut kawat. Eh. Okay. Aku jalan through dia dulu. So dia ni bukannya real pun red. So aku langgar dia boleh tembus. So dia bukan hantu pun lah. Dia hantu lah sebab tu boleh tembus. Oh, yeah. Tak tahu point aku apa ni. Apa yang aku tahu? Freeze! Makan itu! Kau bodoh ke tu? Eh, hey, buku. Eh, lagi satu je tu. Lag tu baru 7 minit. Kita ke jendela nak melihat buku ni cantik. Buku tu. Hai! Kau nampak tadi? Nampak? Dia ada bulu dada. Dia ada lelaki lah sebenarnya. Ya, perempuan pun boleh ada lah bulu dada. Kalau dia punya testosteron tu. Kau betul? Kau yakin testosteron? Aku yakin. Dah menang tu. Pintu ni pun tak buka lagi lah. Aduh, melas lah dia ni. Kunci mengunci pula. Kunci nak buat apa eh? Oh, yang pintu last tu kot. Eh, tentang tu trap ke? Dengan dia siapa datang. Kita nak balik. Woi bodoh. Haa, ini jangan keluar. Ya, kau sejak awal sangat Arif. Maksud nak jalan-jalan lagi pusing-pusing. Tak, tadi ada pintu kunci yang kita dah buka. Mana dah tahu ada kunci lagi. Maksud, ke mana? Tadi ada pintu kunci. Yang pintu lain tu kan. Haa, ni? Haa, nampak. Woi bodoh. Aku dah cakap doh, sumpah doh, ni mati ni. Aku rasa ni bonus round lah. Kan? Ini kuat je lah. Ni boss. Boleh. Ini boss je. Macam nak lawan ni. Oh, mazik isinya. Okay tu, kita dapat mandi. So kat sini lah toilet diorang. Fan, bodoh. Fan, jangan mati tu sia-sia. Sumpah. So ni tempat diorang mandi kan. Mandi. Ya. Kunci tu? Kunci lagi. Ya, aku cakap dah. Ambil. Bukan ada satu pintu yang warna coklat tu ke? Oh, nak cari lagi? Boleh, Rik. Sumpah. Aduh. Oh, ni. Kan, macam suspicious lah. Oh, ni office. Hei, ada dua gambar pun tu. Tak nak. Ada kunci tu dekat pintu dia. Perlu ke? Maybe kena kunci juga untuk balik aku rasa. Lotak lah. Mungkin lah. Kena kumpul buku je pun tu. Keluar lah pun tu. Keluar. Kau ambil kau lah ni pun tu. Bodoh dah ni. Ui, wah, aku ni bulu gomor bodoh. Okay guys, kita dah nak menang. Ha, tu nampak melengkong. Melengkong. Dia gila. Okay, sudah sampai. Hantu mana? Tak ada pun. Mati bodoh. Tak sekali. Tak ada pun. Mana ada hantu? Okay tak? Mudah.
untuk yang ketiga. Yes. Kau betul kau pilih hantu ni? Ha? Hantu dia pemalu sikit untuk sel ketiga ni. Sikit-sikit. Tapi aku rasa dia lagi takut kalau macam setiap hantu sel lain. Ya, dia ikut tema hantu dia. Dulu dia semua dia macam sama. Dia macam pergi majlis, lepas tu orang dah cakap tema tu, lepas tu dia tak ikut. Dia macam pakai slipper yang kahwin. Pakai t-shirt. Oh, pakai t-shirt, pakai jersey. Apa? Guys, tolong hormat sikit lah. Datang pakailah elok-elok sikit. So, nampaklah proper majlis tu. Melainkan kalau tema majlis perkahwinan tu sendiri adalah macam bola. Kau bola. Pakai jersey. Kau pakai jersey. Tema dia slipper. Pakai slipper. Jadi apa-apa pun, tahniah kepada kita orang sebab berjaya lah. Ya, kita orang pertama Malaysia yang dapat selesaikan ketiga-tiga seller. Yes. Kita akan jumpa di episod yang seterusnya. Kalau ada game-game yang menyakitkan hati ke, komen di bawah. Ya, nakutkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like dan share kepada kawan-kawan. Dan terima kasih juga kepada sponsor kita untuk episod kali ini. Tak ada lagi. Sila letak letak sponsor anda di sini. Terima kasih sponsor. Okay, bye-bye. Ini sini lah. Ni kita tutup je, biasa je. Okay.